Selamat malam sahabat-sahabat Dema Hendrik dimanapun saat ini sedang menjumpai teman-teman semua ya, teman-teman VTuber kita sama-sama dulu ya, dan saya tetap menyapa teman-teman semua karena saya merasa bahwa teman-teman semua adalah juga sekalipun belum saya ketemu, belum pernah ketemu dengan saudara semua, tetapi kedekatan lewat aplikasi VTube dulu itu membuat kita saya rasa dekat dengan teman-teman semua ya. Dan sekalipun si VTube-nya sudah entah kemana dan berhasil para petinggi-petingginya yang mengkibuli ya. Tetapi biarlah kita para VTuber silaturahmi itu tetap ada. Sekalipun juga saya tahu bahwa ada teman-teman yang tidak senang saya ketika saya sepertinya saat itu terlihat tidak berpihak kepada manajemen saat itu ya. Saya ingin menjawab komentar saudara saya Sudirman ya. Selamat malam Bang, udah lama gak jumpa di channel Abang nih. Gimana kabarnya? Sehat? Wah, ini saudara saya Sudirman Dirman. Masih foto DP yang sama dari dulu ya, tidak berubah. Saya sudah berapa kali ganti ya. Nah, kabar saya sehat Bang ya, sehat dan baik, tetap semangat. Saya berharap Bang Sudirman juga tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas. Kalau Bang Sudirman masih ingin menjalankan aplikasi silahkan, tapi jangan yang top up ya, apapun namanya itu ya Bang. Atau kalau tidak benar-benar dipelajari dulu regulasinya, perizinannya seperti apa. Bayangkan sekelas Net 89 saja ternyata nggak bisa dipercaya saudara. 4 tahun dibangun usaha itu dan punya kantor, berbagai kantor di Indonesia, bahkan ekspansi keluar. Toh juga, dan saya dengar sudah dilaporkan ya, entah bagaimana perkembangannya. Yang terus mengkibuli juga sudah 4 bulanan lebih. Oke ya saudara ya, saya kabar saya baik Bang, dan sedikit saya informasikan bahwa saya tetap semangat ya, karena memang saya orangnya semangat dan konsisten ya, saya konsisten. Teman-teman bisa lihat ya, channel-channel yang lain yang dulu sempat bersama entah kemana sekarang ya. Ada lagu bilang, entah siapa yang salah. Ya kan saudara, kan kelihatan bahwa saya itu adalah jelas saya independen dan seorang motivator, memberikan motivasi kepada teman-teman ya. Kalau mereka kan kelihatan saat itu begitu VTube tidak bisa on, hilang juga mereka. Karena kenapa? Mereka tidak bisa menentukan diri mereka, tidak bisa menempatkan diri mereka sebagai apa ya. Saya nggak bisa didikte saudaraku. Saya punya prinsip, selalu berada di posisi yang bersifat netral dan melihat segala sesuatu permasalahan dengan objektif. Kalau yang lain kan subjektif ya, melihat dari sisi manajemen gitu saudara ya. Jadi baik saya kabar saya Bang Dirman baik, dan kemarin saya mendapatkan cuan dari apa yang saya bangun, tapi bukan di aplikasi Ponzi. Beberapa minggu atau saat yang lalu saya mengatakan bahwa saya sedang membangun di medsos ya saudara. Dan juga pasti yang kita sampaikan adalah satu kebenaran, keadilan saudara. Karena saya sangat tidak suka ketidakadilan dari segi apapun. Dan saya percaya bahwa saudara pun tidak mau diperlakukan tidak adil. Iya kan?
Itu saudara. Saya kadang-kadang tergelitik ketika melihat sesuatu tidak adil, tidak pada porsinya. Itu saudara ya. Itu Bang Sudirman dan teman-teman semua, menjumpai Anda semua, semoga sehat ya. Kabar saya seperti ini saudara, senang dan ketika santai bermain piano ya. Saya akan bermain piano kepada saudara semua ya. Gitu saudaraku. Arahkan supaya nanti saudara bilang, wah bukan bunyinya, ya kan? Oke ya saudaraku ya, cukup sapa-sapaan kita, nanti besok disambung lagi dengan materi ya, entah materi apa. Saya belum mengeluarkan, belum membuka apa yang saya jalankan saat ini. Kemarin 10 dolar, hari ini kurang lebih 8 dolaran ya. Yang lalu-lalu sudah ratusan dolar, saudara ya. Beda dengan net 89, kurang lebih 4 dolar kalau tidak salah ya satu hari. 4 dolar anunya, halunya kan sampai sekarang nggak ada. Ya, ya saya sih nggak, bukan maksudnya satu selalu ngomong apa adanya teman-teman ya. Kalau memang begitu ya kita ngomong gitu. Masa kita bilang mau nambah-nambah kan gitu supaya kita belajar berkata benar. Ya, oke, saudaraku, sukses buat Anda semua dan salam kebaikan.